kabar? Jumpa lagi bersama saya Ubirman, dan kali ini saya sedang berada di Bali di program Rinse Jalan-Jalan. Dan saya saat ini sedang berada di Swiss Bell Hotel Resort Watu Jimba, dan kita bakal review nih, dan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama manajemen dari Swiss Bell Hotel Resort Watu Jimba. So, simak video berikut ini. Let's go! Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Rubierman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Hai Pak Ruby, gimana Pak? Senang nih ketemu Pak Chandra nih Pak. Pak, wah saya mau lihat-lihat nih Pak, sama ngobrol tentang Swiss Bell ini Pak. Nanti boleh, saya ajak keliling ya. Iya boleh. Oke. Okay. Iya, Pak. Ayo Pak. Oke ya. Wow, bagus banget nih Pak ya. Ini luar biasa keren nih Pak. Bapak sudah bisa sempat ngunjungin saya. Iya, sama-sama bisa Pak ya. Silahkan ini. Iya. Terima kasih Bapak sudah datang. Sama-sama Pak. Wah, iya. Mantap. Oh, suasananya juga nih hijau-hijau nih Pak ya. Iya. Asri banget nih Pak. Berapa lama Bapak di Bali nih? Saya 5 hari Pak. Wah, 5 hari Pak. Di Bali. Terima kasih loh sudah nyempatin untuk datang ke sini. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Pak, boleh cerita nih apa yang menjadi konsep dari Swiss Bell Resort Watu Jimba ini Pak? Wah, terima kasih Mas Ruby. Pertama, perkenalkan nama saya Ide Bagus Gede Chandra Setiawan. Saya kebetulan in charge operasional untuk Swiss Bell Resort Watu Jimba saat ini. Nah, hotel kami terletak di Jalan Danau Tamblingan, nomor 99A, areal Sanur nih, fine banget di sini. Jadi, kami memiliki kurang lebih 306 kamar. Nah, pandemi itu luar biasa membuat kita ya sedikit memeras otak untuk bisa kembali lagi beroperasi. Jadi hotel kita sendiri di Sanur adalah Swiss Bell Resort Watu Jimba, merupakan konsep hotel yang kita kolaborasikan antara desain Bali dan modern. Jadi ya kontemporer lah. Dulu pada saat kita buka di tahun 2014, kita ingin menyasar anak-anak muda. Namun Sanur destination sendiri itu dalam dominasi dari wisatawan-wisatawan yang sudah mumpuni, yang sudah tinggal lama untuk di Sanur. Jadi bisa dibilang Sanur adalah destination yang tertua yang ada di Bali. Wow. Lokasi persisnya di mana? Lokasi persisnya itu ada di Jalan Danau Tamblingan nomor 99A. Jadi kita itu ada di tengah-tengahnya Sanur. Kalau mereka bilang Danau Tamblingan itu prime-nya Sanur di sini. Mantap ya, Pak. Lokasinya prime, konsepnya bagus, dan saya nggak sabar nih, Pak. Pengen lihat keliling, Pak. Yuk okay. Kita keliling, mari, Pak. Mari kita. Ayo, Mas. Wah, ini Pak tempat kami. Cakep, Pak. Keren banget. Luas. Suasananya nyantai. Wah, iya. Keren nih, Pak. Keren banget. Saya lihat sini. Iya. Jadi ada option lah, iya, kita iya. Domestik Eropa, Australia, mereka senang dengan kita. Suka banget. Tidak hanya itu saja juga Pak, kami ada ballroom, ada meeting room nih. Jadi kalau di season tertentu kami dapat lumayan banyak mice. Mice ya. Ya. Jadi itu yang juga sasaran kami. Sasaran ya. Iya. Mari Pak. Lagi, ayo. Wah Pak, ini poolnya luas banget nih Pak. Iya. Wah Pak, bisa diceritain nih Pak, fasilitasnya iya. Ada apa aja sih Pak? Nah kebetulan daya tarik kami di Swiss Bell Resort Watu Jimba itu adalah pool ini. Iya. Kita punya kolam renang yang luas. Ini seharian nggak habis-habis nih Pak. Nggak habis-habis Pak. Kalau kita spending waktu di pool ini, nggak bakalan pernah habis karena suasananya sangat mendukung. Di dalam crowd-nya Sanur, tetapi ada pool yang seluas seperti ini. Cuma ada satu di Swiss Bell Resort Watu Jimba. Makanya saya belum pernah lihat nih Pak, di tempat-tempat lain. Ini wah asik banget, resort bener-bener nih. Bener Pak, jadi kombinasi kami
Dengan fasilitas yang ada, kami ada kolam olimpik di sana, di atas. Yeah. Ini kita namakan Lagoon Pool. Kemudian kita ada sunken bar di sana yang tamu bisa duduk sambil minum di sana. Dan ada kolam anak-anaknya juga. Jadi konsep ini yang kita tawarkan kepada tamu-tamu kita. Wow, lengkap banget ya, mau santai, relax, nikmati pemandangan. Pak, sambil relax, sambil nyantai, sambil rendaman. Wah, komplit dah Pak semuanya. Bener, refresh banget sih. Bener, wow. Nah Pak, kalau gitu kita keliling lagi ya Pak. Oke Pak. Kita lihat ya. Oke. Nah Pak, di sini ini ada berapa tipe kamar sih Pak? Jumlahnya berapa dan tipenya ada apa aja Pak? Oke, Pak Ruby. Kita memiliki kurang lebih 306 kamar. Kamar. Kita sederhanakan saja tipenya. Jadi kita ada 4 tipe sebenarnya. Yeah. Deluxe, kemudian Grand Deluxe, kemudian ada Plunge Pool sama Suite. Jadi kombinasi kamar itu yang kita pakai sebagai produk kita untuk kita jual ke tamu-tamu kita. Yang menarik itu adalah Plunge Pool ini. Plunge Pool itu adalah kamar yang punya akses pool langsung. Oh, namanya jadi, apa tadi, Pak? Plunge Pool. Kita ada 27 itu. 27 ya? 27. Nah, ini yang paling... Kayak private pool gitu sana, Pak ya? Ada private pool-nya, tamu bisa rendaman. Begitu buka jendela balkoni, pintu balkoni sudah sudah ada kolam renangnya. Jadi, enak buat rendaman. Iya, keren banget ya, Pak ya. Iya. Dan kalau saya lihat itu tempat breakfast ya, Pak ya? Iya. Fasilitas restoran cuma ada satu. Oh, satu ya. Jadi breakfast, lunch, dinner kita siapkan di Swiss Cafe. Wah, dan di tengah nih, Pak. Anggapnya kayak pas di tengah-tengah, angle-nya lumayan tuh mantep. Kalau kita lagi sarapan, cuaca cerah seperti ini, wah, angle-nya kita dapet tuh. Iya, cakep banget. Dan ada Lagoon Pool Bar juga. Oh, Lagoon Pool Bar. Jadi tamu bisa bersantai sambil duduk dan menikmati koktail, minuman apapun yang mereka suka. Wah, asik ya. Jadi, komplit lah, Pak. Komplit banget ya. Kalau gitu kita lihat area buat breakfast ya, Pak. Oke, mari, Pak. Kita lihat. Mari, Pak. Nah, Pak, wah, ini kalau tempat breakfastnya bisa kapasitas berapa nih, Pak? Nah, kebetulan kita hanya punya satu restoran. Iya. Kapasitasnya itu kurang lebih bisa masuk sampai 250 orang. Tapi kita harus expand sampai ke deck depan sini. Karena kalau dari hotel kami buka, kita memang hanya punya satu restoran saja. Iya, Pak. Tetapi ini bisa mengakomodit untuk semua tamu yang ada. Semua tamu ya. Karena Eropa domestik mereka punya waktu yang berbeda untuk mereka ambil breakfast. Jadi kalau biasanya kita combine ada mice di sini, ya mereka mungkin akan lebih awal. Jadi kita masih tetap bisa mengakomodit itu semua. Wow. Makanan yang kita sajikan juga kita kombinasikan. Iya. Ada Asia, Western. Jadi kombinasi itu yang bisa kita pertahankan sampai saat ini. Wah, mantap. Banget ya. Nyaman banget ya. Semi outdoor ya, Pak ya? Wih, bener, Pak. Semi outdoor. Jadi kalau suasana cerah seperti ini, wah, mantep banget, Pak. Iya, wow. Nah, saya penasaran nih, Pak. Di sini ada fasilitas olahraga nggak sih, Pak? Ada gymnya nggak sih, Pak? Ada. Ada ya? Nah, kita selain fasilitas meeting, ada kolam renang yang besar, kita juga punya gym nih di lantai satu, kemudian ada spa juga, geria spa. Kalau gitu kita lihat ya, Pak. Oke, Pak. Ayo, kita lihat. Saya antar Bapak ke sana. Okay. Wah, Pak, tempatnya bagus banget nih, Pak. Iya. Jadi ini buat spa-nya, Pak, ya? Iya. Nah. Ini spa kita. Jadi, untuk geria olah spa itu kita partneran sama partner luar. Jadi, untuk kualitas dan kuantitas itu kita dapat di sini. Jadi, ada 3 ruangan yang bisa mengakomodir tamu pada saat mereka lakukan treatment di spa ini. Wah, mantap. Nah, di servisnya ada apa aja nih, Pak? Nah, untuk massage, fasilitas apa? Ada massage tentunya. Kemudian ada foot massage, ada banyak option yang kita tawarkan. Ya, Pak Chandra, jam operasionalnya jam berapa sih, Pak, spa ini? Nah, untuk operasional sendiri, spa ini buka dari jam 9 sampai jam 7 malam. Tapi tergantung dari permintaan tamu sih. Kadang ada tamu yang minta private di kamar, kita perbolehkan. Tetapi sekali lagi ada etika yang kita jalankan karena spa ini memang betul-betul spa profesional yang kita tawarkan kepada tamu. Nah, ini meeting room kita, ballroom kita. Jadi untuk kapasitas sendiri sih, kalau
tergantung setupan. Kalau setupannya itu teater, bisa sampai masuk 300 orang. Wow. Tapi kalau misalnya classroom, kemudian round table, itu paling banter bisa masuk sampai 150. Wah. Jadi mantep, ya. Berdasarkan itu yang kami lakukan. Mantap. Nah, Pak, apa yang menjadi rahasia sukses Swiss Bell Resort Watu Jimbar ini, Pak? Terima kasih. Buat saya sendiri dan moto kami bersama adalah kerja sama tim itu yang harus kita optimalkan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua tim yang ada di sini, mereka punya bagian untuk porsi profesional pekerjaan mereka. Jadi itu yang saya optimalkan. Kalau kita ada kesempatan untuk bisa mengupgrade mereka dengan cara menambah kapasitas mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada, termasuk sistem yang ada, itu akan sangat membantu pekerjaan kita. Jadi itu yang kami lakukan bersama di sini, bahu-membahu sebagai satu team player untuk memecahkan semua permasalahan yang ada untuk mencapai target revenue yang kita mau. Nah, itu sih kiat sukses dari kami. Mantap. Wah, Pak, thank you so much, Pak. Sama-sama, Pak. Wah, bagus banget tempatnya. Keren. Pokoknya recommended banget nih. Pak, sukses ya, Pak. Terima kasih lho, Pak Ruby, atas kunjungannya. Iya. Kita bisa berbagi banyak pengalaman. Yes. Siapa tahu dengan kita sering melakukan ini, iya, kami mendapat benefit juga. Pasti dari dong. Apa yang Pak lakukan. Iya, Pak. Terima kasih. Makin sekali banyak lagi yang tahu, Pak. Wah, benar, Pak. Makin banyak yang tahu. Di Jimbar, iya, adanya di Sanur, Bali. Nah, itu dia. Buat teman-teman yang pengen liburan, yang datang ke Bali, bisa nginep di sini nih dan menikmati fasilitas yang ada. Sekali lagi, sukses ya, Pak. Thank you so much. Sama-sama, Pak. Yes, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi pengen liburan. Nanti bisa dilihat di description. Sampai jumpa next episode ya, Ruby Ahmad. Bye-bye. Bye.